lihat dulu. Ini yang punya yang mana? Ini yang punya. Yang benar. Yang punya yang mana, Bang? Bang, aku izin lihat-lihat ya, Bang. Abang kira-kira ada yang cocok untuk aku yang mana? Pokoknya cocok untuk baricis yang paling gede, kita udah siapin. Yang mana? 1, 2, 3. Oh, itu kandidatnya. Yang terbesar di sini. Kalau lihat-lihat dulu boleh nggak? Boleh, aku kita ke dalam. Bedanya apa sama ini? Lebih lahap yang ini. Oh, coba ya. Lu nggak yang ngono. Ini lebih murah ya. Aku punya yang ini, cheese. Guys, berapa kenyang ya? Oh, enggak. Wow, tapi dia kayak susah gitu gigitnya. Geli banget. Wah, keren. Ini kan langkah pertama ngajak makan bareng dulu. Siapa tahu jodoh. Iya. Yeah. Kita lihat yang mana yang paling lahap. Kita tinggal dibungkus. Wow. Ini jatuh, Bang. Wah. Dia emang hijauan nih favorit udah. Oh, enggak. Ntar dia di ini sendiri apa maunya disuapin? Kan nanti habis sendiri sama dia. Oh, kok gue punya disuapin nih? Iya. Yeah. Punya dosa. Sama seperti tahun sebelumnya, Richie sempat membuat heboh lantaran mencium sapi korban yang telah dibelinya. Dan kali ini Richie kembali melakukan hal yang sama kepada salah satu sapi berwarna putih yang berhasil membuatnya jatuh hati bernama Senopati. Usai berinteraksi dengan mengajaknya berbicara dan memberinya makan rumput hijau, Richie pun menepuk-nepuk sayang kepala Senopati hingga menciumnya. Ini namanya? Senopati? Sen, apa nih Sen? Kenalan dulu ya. Yoi Sen, Ria Richie. Tandain mukanya ya. Ya aku dikedipin. Aku dikedipin. Sen, di sini Sen. Mau makan nggak? Coba. Lucu banget. Kayaknya sih aku udah mulai ada kandidat jatuh cinta deh. Ya, tapi belum kelihatan nih mukanya. Hadap sini Sen, Sen. Pak, hadapin sini Pak. Sen, voting Sen. Ah. Nah, dia. Ini dia mukanya. Lucu banget. Ganteng tuh. Gemes. Masya Allah, gemes Halo. Banget. Halo. Ya, ini Mubazir. Oh. Jadi waktu pandangan pertama tuh aku ngeliat tuh aku langsung kayak cinta banget gitu. Tapi biasanya kalau udah pilih satu, pas mau disembelih tuh kayak ada rasa sedih, tapi harus ikhlas. Karena kan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulu matanya tebel. Iya, makanya. Aku gemes banget pengen naik, tapi karena kita lagi hamil ya, jadi gak bisa ya, deh ya. Tapi kayaknya...